الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أهل القرآن يذكره لك برحمة الله سبحانه وتعالى. Hari ini kita berada pada 1 Syawal 1441 Hijrah yang penuh bermakna lagi bersejarah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuhilah perintahnya dan jauhilah tegahannya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bertakwa serta memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan berada di dalam sebuah keluarga yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia lagi bersejarah ini, marilah kita sambut Aidilfitri dengan pesanan dan nasihat untuk kita bersama nikmat Aidilfitri keluarga sejahtera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilhamdulillah. Ahli keluarga yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah berjaya menyempurnakan kefatuan berpuasa di bulan Ramadan. Pada pagi ini 1 Syawal kita dapat pula bersama-sama berhimpun di rumah kita sendiri bagi menyambut Aidilfitri yang nyata berbeza dari tahun-tahun yang lepas. Kita harus bersyukur dengan peluang dan nikmat yang Allah anugerahkan ini, yang langsung tidak kita terfikir keadaan seperti ini akan berlaku di sebalik musibah penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia. Allah menganugerahkan nikmat lain yang lebih besar. Kita dapat berhimpun bersama sebagai satu keluarga, malah dapat melaksanakan ibadah solat fardu, tarawih, witir tadarus dan qiyamulail bersama-sama. Walaupun suasananya agak berlainan dengan musim-musim yang lalu, sewajarnya kita bersyukur atas nikmat yang dikurniakan ini dan bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal perbuatan kita sepanjang Ramadan yang lalu dan diberi ganjaran pahala yang sebaik-baiknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Maksudnya, sesiapa yang menghidupkan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilhamd. Ahli keluarga yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih lagi diuji menyambut Syawal dengan budaya norma yang baru. Kita bertakbir,
melaksanakan solat sunat Aidilfitri dan berhari raya bersama ahli keluarga sahaja di rumah tanpa kehadiran sanak saudara, sahabat handai mahupun jiran tetangga. Kita tidak dapat berhimpun untuk menunaikan solat Aidilfitri dan bertakbir di masjid dan surau maupun bertakbir dari rumah ke rumah. Dalam tempoh ini juga kita terbatas dengan amalan kunjung mengunjung, ziarah menziarahi, bersalaman memohon kemaafan, apatah lagi mengadakan rumah terbuka. Kita wajib menjaga diri dan ahli-ahli keluarga kita serta patuh perintah kawalan pergerakan agar penularan virus COVID-19 ini dapat dicegah dan diputuskan. Jika kita gagal mematuhi arahan ini, maka kita telah mendedahkan diri sendiri dan orang lain kepada wabak yang membahayakan ini. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Maksudnya, jangan bahayakan diri dan jangan bahayakan diri orang lain. Riwayat Ibn Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ahli keluarga yang dikasihi lagi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat ini bukan bermakna amalan-amalan mulia ketika berhari raya terus kita hindarkan atau tinggalkan. Rebutlah peluang ini untuk kita meningkatkan ibadah dengan memperbanyakkan bertakbir, bertasbih, tahlil dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, adat-adat ketika berhari raya masih boleh kita amalkan sebagai tanda kegembiraan atas kejayaan bermujahadah sepanjang bulan Ramadan. Antara amalan sunnah yang boleh kita lakukan sepanjang Syawal ini ialah, pertama, saling mengucapkan tahniah dan mendoakan kebaikan bersama, dan yang dianjurkan ialah taqabbalallahu minna wa minni. Maksudnya, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Yang kedua, menghubungkan silaturahim dan bermaafan secara dalam talian dan media sosial sebagai pengganti diri. Ketiga, bersedekah dan membantu golongan yang daif, sakit atau memerlukan, serta petugas barisan hadapan COVID-19. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, orang Islam itu adalah bersaudara, tidak boleh menzalimi dan mengkhianatinya. Sesiapa yang menolong saudaranya, nescaya Allah akan menolongnya. Sesiapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam, nescaya Allah akan menghilangkan daripadanya kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Sesiapa yang menutup keaiban orang Islam, nescaya Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, menghadiahkan makanan dengan mematuhi tata cara yang selamat dari aspek kesihatan. Kelima, bersederhana dalam menyambut hari raya, berjimat dan tidak ketelanuan dalam berbelanja. Keenam, memelihara ibadah dengan berterusan melaksanakan amalan fardu dan sunat. Ketujuh, berpuasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari berpuasa dalam bulan Syawal seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Justru bersempena Aidilfitri yang mulia ini, marilah kita zahirkan kegembiraan dengan banyak bersyukur dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan jiwa kita agar kembali kepada fitrah. Awasilah diri dan ahli keluarga kita agar tidak lalai dengan sambutan Aidilfitri yang tidak selari dengan tuntutan Islam.
Semoga Aidilfitri kali ini memudar rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala serta memberi makna yang besar buat kita semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud dan iaitu Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka, yakni pintu penuhniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, yaitu Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau an ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim birakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhina wa maulana Muhammad sallallahu salam alayhi. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connecting us successfully. Ini ada tambahan sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ahli keluarga yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Taatilah segala titah perintahnya dan jauhilah segala tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan sebesar-besar kejayaan. Sesungguhnya kita kini sedang menempuh budaya norma baru dalam kehidupan harian bagi membendung penularan virus COVID-19. Awasilah diri dan keluarga pada musim perayaan ini daripada dijangkiti virus tersebut yang boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan kematian. Bersama-samalah kita mengamalkan langkah-langkah penjagaan kesihatan dan kebersihan yang terbaik untuk diri dan keluarga kita. Selanjutnya, banyakkanlah ucapan selawat dan salam
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayuhan ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات يا الله يا رحمن يا رحيم limpahkanlah rahmat dan keampunan kepada kebawa dunia yang maha mulia Seri Paguduka Baginda yang dipertuan agung ke-16 As-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan kebawa dunia maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemasyurai Agung Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Mahum Al-Mutawakil Al-Allah Sultan Iskandar Al-Haj serta tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Datuk Muhammad Khalil bin Yaakob yang dipertua di Bimata. Amin. Ya Sattar Ya Alim, kurniakanlah kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikanlah rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami daripada perpecahan dan fitnah-memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya daripada wabak, penyakit, bencana dan bahaya. Ya Wahab, Ya Razak, kami bersyukur atas segala nikmat dan rezekimu yang telah kami nikmati. Jadikanlah keluarga kami sebagai sebuah keluarga yang bahagia dan dikurniakan sakinah iaitu ketenangan, mawaddah iaitu cinta mencintai, rahmat iaitu kasih sayang dan saling menghormat menghormati. Kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhkanlah seluruh ahli keluarga kami daripada bala bahaya, bencana, fitnah, penyakit yang memudaratkan khususnya COVID-19 yang menurunkan ini. Kami tidak mampu, Ya Allah, menghadapi ujian ini kecuali dengan izin, bantuan dan pertolonganmu jua. Ya Ghafar, ampunkanlah dosa dan kesilapan kami, kedua ibu bapa kami, para pemimpin kami dan seluruh kaum muslimin yang telah berjasa kepada kami sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi meninggalkan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. Allah'a emanet olun.